Budi apa? Masuk ke jauh kan Okay, halo selamat malam saya. Kembali lagi bersama Tunas Muda Bali Bonsai. Dan okay, seperti biasa kembali lagi kita mereview atau mengecek harganya. Nanti ada pohon-pohon yang mau dijual di sini di teman saya ya, yang berlokasikan masih di Desa Munggu, Banyak Pemalon. Okay, jadi mari kita simak bersama-sama seperti apa nanti koleksi-koleksi pohon beliau. Sukses Ubi. Oke, jadi ini teman saya, apa kabar Li? Kecil ya. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Swastiastu, nama tiang Haji Duna. Haji Duna. Ini Sakti Munggu, Banyak Pemaron. Oke, jadi ini Haji Duna ya, teman saya, sahabat Sobi juga. Sakti Munggu ya? Iya, Sakti Munggu. Oke, jadi kita rencananya akan mereview bonsai-bonsai yang ada di sini, dan mungkin nanti ada pohon yang mau dijual ya, Jeng? Ini ada, beberapa ada yang dijual nanti. Oke, sahabat bonsai, jadi di sini ada beberapa pohon itu. Nah, kita cek yang pertama di sini ya. Ini ada pohon asoka. Asoka yang berbunga warna merah, yang dikonsep dengan gaya naturalis, jadi sangat bagus sekali. Ukurannya small ya, mungkin ada 30 cm dari bibir pot. Jadi itu trainernya masih masih konsep taman ya. Halo Pak. Iya. Oke, jadi ini pohonnya sangat bagus sekali ya, sangat unik sekali dan subur. Ini udah berapa lama di sini, Ji? Baru 6 bulan. 6 bulan iki. Yeah. Untuk medianya sendiri di sini pakai napi niki. Niki pakai pasir Malang ya. Pasir Malang. Oke, sobat bonsai, jadi untuk pohon soka di sini menggunakan pasir Malang medianya. Jadi konsepnya sangat bagus sekali. Untuk perakarannya juga sudah jos. Nah, ini multi trunk ya, berbatang banyak. Dan cabangnya diarahkan sedemikian rupa. Jadi nanti kalau ada yang nawar, penonton nanti ada yang nawar mau dijual nih. Mau dijual kalau cocok harga aja. Ya. Oke, sobat bonsai, jadi nanti kalau cocok harga bisa hubungi langsung ya Ajinya. Nanti saya akan cantumkan nomor WA-nya di deskripsi. Mantap sekali. Jos. Oke, lanjut lagi. Sudahnya ada lagi pohon asoka. Ini dia pohon asoka lagi ya. Nah, konsepnya sama, multi trunk, berbatang banyak. Nah, di sini ada satu batang dan naik ke atas dia membagi menjadi beberapa batang dan sekaligus langsung menjadi cabang ya. Jadi bisa dikatakan ini konsepnya natural. Ini kategori mame ya. Ini ukurannya mame. Mungkin ada 15 cm ya jatuhnya dari bibir pot. Ini sangat bagus sekali dan percabangannya sudah diarahkan. Ini warna bunganya juga merah ya. Dan potnya, pot keramik nih kijiknya. Okay. Pot keramik, mantap. Untuk medianya sama aja nih. Sama. Medianya sama, ini pasir Malang. Untuk penyiraman nih, setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Penyiraman hampir setiap hari. Jadi dijual? Dijual juga. Kalau boleh bongkar harganya? Yang ini 2.000. Oke. Yang ini dijual seharga 2.000 teman-teman. Atau 2 juta ya. Setiap jiwa. Oke, lanjut ya. Selamat sih. Nah, di sini ada 3 pohon. Jadi yang pertama kita cek yang ini. Ini ada pohon asoka expus root. Ini juga berwarna merah. Dan ini juga rencananya dijual. Nah, konsepnya sudah sangat bagus sekali. Ukurannya mame juga, bisa masuk ke mame.
atau ke small juga bisa. Mungkin sekitar 25 cm ya, kurang lebih tingginya dari bibir pot. Kalau teman-teman yang mau membeli persiapan The Max, bisa saja langsung datang ke sini ya, ke rumah Haji. Haji siapa tadi? Haji Guna yang berlokasikan di Desa Munggu, Banjar Pemaron. Ini dilepas ya? Ini 1,5 setengah harganya ya teman-teman ya. Ini barang jos. Senos. Sebelahnya ada pohon Lukianti. Ini mame juga, small. Kurang lebih tingginya 30 cm. Ada nih kijiknya? 30 cm. 30 cm. Konsepnya natural. Tapi masih di program, potnya masih belum diganti ini. Masih pengelosan. Untuk pohonnya, kondisi pohon sangat subur sekali. Dan konsepnya sudah ditentukan ya. Ini sudut pandangnya. Dan ini juga rencananya dijual, Jik, nge? Dijual. Berapa ini, Jik, boleh? 750. Kecil. Oke, ini dihargai 750.000. Ya. Ini bunga. Oke, nanti jenis bunga nih, bukan Hokianti buah. Oke, lanjut pohon Asoka. Asoka Natal. Pohon Asoka Natal. Memang di konsep natural yang seperti ini. Dengan warna bunga juga sama, warna merah. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Jika teman-teman yang menonton ada punya pacar atau ibu-ibunya juga suka dengan bunga, silakan langsung nanti chat dan screenshot juga boleh, langsung kirim ke WA-nya Cik Guna ya. Tetap jiwa. Dihargai berapa nih, Ki? 1 juta. Ini 1 juta. Bisa nego? Bisa, masih bisa nego. Nego ganas apa nego tipis? Langsung ke lokasi nih. Oke, jadi ada yang teman-teman ada yang suka, ini harganya 1 juta bisa nego dan langsung datang juga ke lokasi boleh, khususnya daerah Bali ya. Nanti negosiasi langsung saja nanti di sini sama Haji Guna Asoka. Nah, ini bisa diwiring lagi karena ini belum ada pengarahan cabang. Dan kalau mau dipajang seperti ini juga boleh, tidak kalah menarik ya dengan bonsai-bonsai yang lainnya. Oke, nah di sini ada beberapa pohon lagi, mari kita lihat ya. Oke, lanjut. Ada pohon Asoka lagi. Ngomong-ngomong, di sini saya lihat ada banyak pohon yang berbunga. Apa ya, memang favoritnya atau gimana? Saya favoritnya memang tanaman bunga. Tanaman bunga. Iya. Kebetulan apa namanya? Asoka kan gampang perawatannya. Gampang. Iya. Jadi tidak terlalu signifikan. Iya. Lagian istri saya juga suka. Ya. Jadi sama-sama suka. Iya. Ini dulu dapatnya di mana? Ini dapatnya di saudara sih. Di Pak Diwarai. Pak Diwarai. Iya. Sudah hampir setahunan. Setahun. Hmm. Yang mengerjakan ini? Langsung trainernya. Langsung trainernya. Oke teman-teman, bisa simak pohonnya secara detail. Untuk perakarannya sudah bagus ya. Ya lumayan lah ya. Ini udah ada akar yang besar. Jadi ini konsepnya berbatang dua. Dan bisa dikatakan dengan natural juga, naturalis. Nah, untuk skala tajuk-tajuknya juga sudah ditentukan dan pengarahan cabang yang sangat bagus. Namun pohon Asoka itu memang sangat susah kalau kita program untuk mencari pembesaran cabang, itu memang sangat susah ya. Dan tergolong lama ya, Ji ya. Lama sekali. Kalau kita tidak diarahkan seperti ini, nanti mengurangi kesan dari seni pohon tersebut ya. Jadi, ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk penyuburan pohonnya di sini, ya mungkin ada tips tersendiri. Biminya pakai pasir Malang, sama juga pakai pasir Malang, ya. Sama ada pupuk Oke, jadi untuk media di sini biar
agar pohon tetap subur. Beliau menggunakan media pasir malang dan tentunya penyiraman setiap hari dan penyinaran juga. Penyinaran ya. Juga ya. Sinar matahari full. Full ya. Dan pupuknya menggunakan kotoran hewan ya. Kotoran hewan. Bentan Dekastar. Dekastar juga. Dekastar juga ada. Dimix untuk slow release-nya ya. Karena ini di pot. Dan ini rencananya dilepas juga. Ini kalau tidak enggak ada cuma koleksinya ya. Kesukaan istri ini soalnya. Mantap. Jos. Sebelahnya lagi nih ada pohon Asoka juga. Iya. Konsep Cascade. Jos. Ini sama umurnya. Ini udah lama nih, udah 1,5. 1,5. Iya. 1,5 tahunnya. Oke, jadi ini di konsep Cascade dan percabangan-percabangannya sudah bagus. Tinggal menunggu perapatan dari percabangan, anak ranting dan seterusnya. Warna bunga merah. Kondisi pohonnya sangat subur sekali. Nah, bongolnya sudah besar sekali ya bongolnya. Ini perakarannya, Jos. Ini on drop ya, atau enggak? Cascade. Enggak isi batu dalamnya? Enggak isi batu. Wah. Ini dijual? Dijual. Oke, jadi ini dijual teman-teman, koleksinya dijual. Gak dimarah sama istri ini? Oke, rencananya nanti jika ada yang nawar, mungkin bisa di-sharing harganya. Ya. Berapa kira-kira? 2,5. Oke, salam mesin ini 2,5 juta ya. Net apa nego? Nego maksudnya. Nego. Semua nego. Nego tipis. 2,5 juta nego tipis pohon Asoka yang lagi ngetrend saat ini ya. Tapi yang suka bunga bisa langsung lagi langsung WA Ajib Bunga. Sebelahnya skip lah. Sebelahnya ada pohon Seng Simur. Jos. Teman-teman bisa simak secara detail. Yang belum tahu pohon Seng Simur, contoh ciri-cirinya seperti ini ya. Pohonnya berduri, daunnya lonjong, kecil, permukaan daun halus, warna daun hijau, berbunga biru. Tapi ada bunga yang putih juga dan teman-teman bisa cek di video saya. Ini Seng Simur Vietnam. Konsepnya Cascade ya. Nah, bagus sekali. Dan bijinya bisa disemai dan menghasilkan pohon dan kemungkinan ada varian yang berbeda jika teman-teman menyemai bijinya. Nah, ini dia bisa disemai. Contoh bijinya seperti ini. Ini bisa disemai dan jika teman-teman ada yang membudidaya Seng Simur, ini bijinya bisa disemai. Ini udah berapa lama ya? Itu 7 bulan. 7 bulan ya. Baru ya? Iya, baru. Koleksi ini bagus sekali konsepnya ya, Cascade. Itu mau ganti media. Oh, mau ganti media. Ini potnya udah sediaan. Iya. Pot lomba. Mungkin bisa nanti ikut serta di Bangli mungkin ya. Ijos. Tapi mah ini berarti di koleksi aja nggak dijual kan? Nggak dijual. Oke, lanjut lagi nih, ada pohon Asoka. Belum ganti pot juga ini. Belum ganti pot juga. Pot udah. Masih proses. Iya. Untuk bonggolnya besar sekali ya, bagus sekali. Kurang lebih lingkar batang ada nih 25 cm. Konsepnya multi trunk, berbatang banyak. Dan percabangannya sudah diarahkan. Bagus sekali. Nah, pohon ini juga berbunga warna merah. Mantap. Untuk media di sini sama semua pasir malang dan sedikit pupuk Dekastar dan kotoran hewan. Untuk ini bonsai Asoka, apakah ada perlu insek dan segala macamnya untuk hama ya, Bli? Perlu ya. Perlu. Jadi untuk insektisida itu dilakukan berapa sebulan sekali? Sebulan dua kali. Pada saat musim hujan, apakah banyak insek yang menyerang untuk pohon ini? Enggak begitu sih. Enggak begitu ya. Karena di sini matahari ya, kulus ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya penanganan dari pohon Asoka. Dan jika teman-teman ada yang punya pohon berbunga itu usahakan mereka itu dapat full sinar matahari. Karena
mereka itu senang dengan matahari dan supaya agar bisa melakukan fotosintesis ya dan memasak makanan. Ini dijual beli? Enggak, kebetulan enggak. Karena ini pasangan sama kanan kiri ya. Jadinya suami istri nih. Iya, suami istri. Ya, oke, sobat. Makanya ditaruh pas di depan gini. Depan ya. Depan gedongnya. Iya, siap. Mantap. Oke, sobat Nusai. Jadi seperti itu. Pohon-pohon yang ada dijual di sini nanti bisa hubungi Ajik Gunanya. Nanti saya cantumkan nomor WA-nya beliau di deskripsi. Lokasinya di sini Desa Munggu, Banyar Pemaro. Sobat Nusai, jadi semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman pemula bisa terinspirasi dari video ini dan terima kasih Cik atas waktunya sudah mau direpotkan. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen dan share agar video ini bisa tetap berkembang. Salam Bonsai Tunas Muda Bali, tetap semangat. Yeah.